Assalamualaikum YouTube. Apa khabar semua? Okey, kita nak buat unboxing lagi dan kita buat review biasa seterusnya. Kepada kawan-kawan yang mana belum subscribe, belum apa tekan butang loceng, tekanlah. Tak ada masalah apa. Kami ni apa video ni channel ni pun masih baru lagi. Support-supportlah kawan-kawan. InsyaAllah untuk apa tidak membuang masa lama lagi, kita unboxing apa ni blaster yang seterusnya. Blaster ni apa ni banyak juga ada keluarkan apa yang best-best lah. Dan dia apa ni nama dia daripada Bing Feng. Okay. Bing Feng MP7. Okey. Ke dalam dia eh. Bing Feng MP7. Jom. Bing Feng MP7. Dia di buah belakang kotak semua tulisnya yang di MP7. Kan? Dan kita tengok apa kat dalam ni eh. Kita unboxing kan dia. Okey, kita punya blaster kita satu MP7. Ni salah satu favorite saya lah sebenarnya kalau korang nak tahu kan. Dia simple, dalam bajet dan nice. Okey, ini satu MP7. Satu mag, apa ni bagi lagi? Dua muzzle head, satu orange untuk menunjukkan ini adalah toy, bukannya senjata api, bukannya tembak peluru hidup, ada tembak gel ball. Okey, dan ni pula apa ni yang standard warna hitam. Iron sight, iron sight depan belakang. Penjuru depan, penjuru belakang kalau bahasa Melayu panggil. Okey, ni scope dummy, tak ada apa-apa function, dia hollow saja. Okey. Dan cuma kesempatan penting juga main dalam ketika dalam apa ni dalam game jangan hilang. Okey, ni satu drum, tu menariknya satu drum dapat drum mag, satu gel ball, satu gel ball dia bagi buat nombor, battery charger 7.4 volt. Okey, dan dia bagi confirm lah kalau bateri charger 7.4 volt. Mestilah bateri 7.4 volt. Okey. Ini kalau korang nak tahu, dia ni adalah version yang keempat MP Bing Feng MP7 V4. Okey, kena apa beza V4 dengan V3 dan lain-lainnya. Kebanyakannya body dia semua almost body dia daripada okey turunkan kotak dulu eh daripada nylon. Okey, semua nylon besi lah. Tak banyaklah besi dia ada kat dengan saya tunjuk lagi eh. Dan dia beza dia MP yang V4 dengan V3 adalah ni. Ini obvious lah, dapat drum mag. Okey, dapatkan drum mag. Kalau korang leceh rasa malas apa asyik tembak, asyik rindut tukar ni aje. Okey, bawa ni satu. Cukup untuk apa game korang. Okey, lepas tu apa ni kita try pasang dia eh. Okey, kita pasang yang orange ni eh. Orange dia je, tak ada track. Dan dia terus cocok saja. Okey, lepas tu mag dia. Tepat begini. So, dia punya hand grip dia agak loose sikit lah kan. Kalau orang rasa macam nak pakai yang jenis yang fitnya, pakailah yang lebih low aja. Jadi yang datang ni agak loose sikit lah, tengok. Agak loose sikit, tapi tak apa, bukan apa ni yang masalah berat sangat. Okay, yang ni kena pakai Allen key lah. Alamak, Allen key pula pakai. Dia tak ada pula. Dia pakai Allen key ni. School pun tak ada pula. Dan apa ni mag, mag drum dia. Kalau rasa kau tengok dia punya pakai dia. Drum dia. Okay, ini pula. So, kita tengok dalam kotak dia ada tidak. Apa ni bagi link tu. Tak ada. A few moments later. Dah jumpa dah. Sorry geng, mencari kejap apa di
dia punya nut, dia punya Allen key dia. Buat apa ni dia kena pakai Allen key? Dia pun tak bekalkan Allen key kan. Okey, kita pasang mic. Pasang dia, ambil masa sikit lah. Korang yang mana belum subscribe lagi tu, subscribe lah. Nanti boleh, dan tekan, jangan lupa tekan butang loceng untuk follow kita punya channel kita orang, untuk apa menantikan apa ni, video-video menarik daripada kita orang, insyaAllah. Yeah, dia punya body dia semua nylon lah. Dan yang mana dan agak cantik juga design dia. Okey, kita pasang kejap, kita pusing-pusingkan dia sikit. Kalau tak nak pakai scope pun boleh juga apa ni. Tapi kita nak ni nampak nak pasang semua apa seri dah ada disediakan. Jom try. Tak lagi. Dalam apa ni, Jet Blaster ada yang brand LDT pun ada keluarkan juga sebenarnya. Itu agak lagi menarik, tapi yang mana yang budget, inilah yang agak cantik. Okey. Dan apa ni, inilah apa yang dia punya kita, lupa nak pasang tadi. Okey. Ini dia rupa dia. Okey, dan cara untuk apa ni, ini ada bud stock dia ni, boleh extend. Okey. Bud stock dia. Yang metal part yang saya cakapkan tu adalah kat sini. Ni dia punya bud stock rail dia. Dia punya bud stock ni nylon, semua nylon. Dia punya inner barrel dia daripada nylon. Dia punya semuanya inner barrel dia daripada aluminium. Semua nylon kecuali dia punya bud stock punya rail. Dia punya inner barrel dia daripada aluminium. Gearbox daripada nylon. Untuk tukar gearbox pun dia punya spring ni kat sini juga. Nampak? Sangat mudah tukar, buka skru, pusing kat sini, dah masuk ke spring. Jaga-jaga. Jangan masuk spring besar-besar, kan patah nanti pula dia punya apa ni, gear set dia. Sebab apa ni, gear set dia patah ke, terpelanting keluar ke, gear set dah tumpul ke, sebabkan korang masukkan gear, apa ni, spring yang tebal-tebal. Okey, untuk masukkan bateri pula. Okey, kat sini bateri dia kat depan, cabut dia punya outer barrel dia, cabut dia punya ni cap ni. Senang je, dia tak ada skru pun, cabut je dan masukkan bateri. Bateri kita pakai apa ni, 7.4 volt masuk dia, cocok dia. Dia pakai connector SM. Pasang dia, cocok dia. Okay. Dia tak ada ada nombor pun, masukkan dia. Suruh masukkan dia. Dia boleh muat asas bateri yang kecil-kecil je lah. Yang apa dia pendek-pendek semuanya. Bukan yang panjang-panjang. Okey, untuk apa ni, dia feature-feature dia semua dummy saja. Semuanya accessory saja. Dia tak ada apa dia panggil, function sangat, kecuali yang ni saja. Ini kat sini ada function. Ini saja Mac Prime. Ikutkan sebenarnya firing selector sebenarnya kat sini. Safety on, safety off dia. Cekah kat sini belakang ni. Charging handle pun tak ada. Ni apa ni, aksesori apa ni, hanya kosmetik ajalah, tak ada apa-apa. Dia punya scope pun kosmetik saja, tak ada apa-apa function. Hanya buat apa, display saja.
Okey, dia punya apa lagi eh? Kat sini sama juga. Fine setter pun hanya kosmetik ajalah, tak ada apa-apa function pun. Dia punya safe on safe off pun sama juga. Okey, lupa nak bagi tahu berkenaan safe on safe off, dia kat sini. Okey, switch on dia kalau tekan sini, tarik ke dalam. Ni, switch dia kat sini. Tarik ke dalam, dia boleh tembak. Dia tengok eh. Ni kalau tolak ke depan, dia tak boleh tembak. Jadi handle pun tak boleh, handle pun tak boleh. Kalau kalau tarik ke dalam, dia boleh charge handle. Strong ke? Okay, sorry. Dia tak clip habis. Okay. Kita buat apa ni, timbang eh. Apa ni, lupa. Nak tu apa ni, kita belum try tengok apa ni pakai mic drum pula. Jadi lupa dia. Okay. Nak release mic sama kat sini. Masuk sini. Okay. Jadi, masukkan mic drum pula. Jadi lupa dia. Oh, mantap bro. Okay, mantap back kan, gang. Nampak macam tertika lah, dahsyat lah. Okay, kita try apa ni, timbang eh. Pakai timbang kuih. Okay, kosong. Okay, timbang eh. Ni nak cekar. Kalau kita ni, kat sini, kita tarik sampai habis, dia boleh keluar. Tapi kalau kita apa, dia boleh sampai 3 slot je. So ada 3 ring. 1, 2, 3. Boleh 3 ring. Macam aku biasa pakai 2 je. Sebab apa ni, aku bukan tinggi mana pun, bahu aku bukan panjang mana pun. Okay, kita try eh. Temak pakai yang mic drum punya eh. Oh, salah. Salah. Oh. Okay, 500 gram masuk sini. Ambil kurang. Okey, 1.07 kilo berat dia kalau pakai mic drum. Tanpa ada jabol eh. Belum ada jabol lagi masuk. Kalau pakai yang ni, 1.01, beza apa ni? 0.06 gram. Okey, agak ringan. Sesuai lah korang kalau main, nak main CQB ke. Kalau apa ni, ada dua, rasa macam nak apa, macam gangster lah kan, macam pro lah, macam Call of Duty lah kan. Pakai dua lah, sedap kiri kanan kan, dahsyat lah. Tapi nak korang nak reload, leceh lah kan. Lepas tu apa ni, okey lah, tidak membuang masa lagi. Kita ni lah, kita buat FSS. Sebelum tu kita masukkan jabol. Okey. Mic yang ni, kalau pakai yang apa ni, drum. Macam mana dah tadi. Ni. Drum ada kat tepi sini slide dia. Kalau nampak betul-betul ada arrow. Nampak tak ada arrow? Okey, kat sini tepi sini ada arrow lah. Okey, tarik dia. Okey, tarik slide dia keluar. Okey, masuk jabol kat dalam ni. Okey. Dan apa ni, kita masukkan jabol kat apa ni, ni yang standardnya, standard mic-nya. Kalau korang ada mic apa ni V3 punya, boleh pakai. V3 boleh pakai, V4 pun boleh pakai lah. So ini V4 kan, V3 punya boleh pakai juga. Okey. MP7 V3 mic dia boleh pakai kat V4. Okey, kita try ni eh. Masukkan jabol, buka cap dekat belakang ni. Tak, masukkan. Kita tabur aja. Okay. Dia tak ada firing selector. Dia hanya ada repeat fire saja. Dia tak ada single shot, tak ada on off saja kat sini. Dia ada apa ni? Repeat fire saja. Okey. Jom kita buat FPS test. Okey, kita buat try FPS test. Okey, kita apa ni, Mac Prime dulu. Mac Prime kat sini, kat sini tepi ni.
Okay. Dan apa ni, kita pakai bateri 7.4 volt, apa ni, jawab milky white. Okay, size 7 hingga 8 mm. Okay, ya. Ya, dia tak ada fan selector tapi kena finger control lah, okay? Try eh. Okay, 184. Nampak? 184. 195. 194. Yo, 3000. Pecah. Okay, 186. 190. Okay, kita rectify eh, pakai 7.4 volt eh. Okay, kita dah apa ni, rectifier dia 9 eh. Arok apa ni, rectifier dia 9. Okay, dia punya, okay lah, kita masuk dalam dulu eh. Okay, kita dah try FPS dia. Agak menarik lah, balance tak kuat sangat. Kalau korang rasa nak kuat, kena tukar lah apa ni. Dia macam cakap tadi, dia pakai gearbox dia nylon. Dan gearset dia pun nylon juga. Dan apa ni, dia pun spring dia pun agak apa ni, yang jenis yang standard je lah, 1.1 something like that lah agak-agak ni kot. Dan apa ni, memang akan dapat average apa ni round. Kita tengok balik semula, average dalam apa ni 190 lah. Repeat fire pakai apa ni, bateri 7.4 volt 9. Okey, kalau pakai yang apa ni 11, mungkin boleh dapat lebih tinggi lagi lah kan. Okey. Review untuk bagi aku lah, komen pasal untuk apa blaster ni lah kan. Macam aku cakap tadi, one of my favorite jugalah. Untuk yang mana yang kau rasa yang dalam bajet, inilah yang sesuai. Sebab apa ni, dia round apa ni harga dalam 350 ke bawah. Anggaran lah, dia punya harga dia 350 ke bawah. Dia punya dalam pasaran dia. Dan apa ni, siap dapat. Ni dia, dapat apa ni, apa panggil, drum mag untuk apa dia, blaster ni. Siap dapat sekali lah. Dan body semua nylon, agak kemas cantik. Bukan apa ni, ada feeling dia punya rasa dia. And korang dan apa ni, menarik lah bagi aku. Tapi dia tak ada blowback. Kalau rasa korang yang mana ada nak feature-feature macam ada blowback, korang try LDT. LDT LDT MP5. Okay, yang tu ada feature blowback, ada feature firing selector, ada feature apa ni, safe on, safe apa ni, safe on, safe off apa ni, firing, apa ni, charging handle ada. Itu. Tapi rak itu bajet dalam ribu-ribu lah. Dalam 1,500 ke atas lah. Sebab apa, body dia daripada metal. Okay, kita kena beritahu awas-awas. Dan yang mana yang itulah yang agak kuat, yang lagi menarik lah. Tapi dalam bajet yang rendah-rendah, inilah apa ni, apa ni lah, sesuai. Boleh guna terus bermain, tak ada masalah. Cuma kalau rasa nak main lebih panjang lagi lebar, tembak lagi satu mag. Takut apa ni, korang tembak perlu cepat habis. Memang perlu cepat habis, dia tak banyak masuk. Tapi kalau pakai ni pun, pun sama juga, perlu cepat habis. Bateri kena tembak lebih sikit lah. Sebab kena 7.4 volt dia, apa ni, 2 cell yang ni. Okay, review aku kali ini sampai sini saja. Okay, yang kepada mereka yang belum subscribe channel apa, Blaster Utopia ni, subscribe lah. Channel kita orang masih baru-baru lagi, dan kita minta mengharap apa ni, supporting daripada korang lah kan. Okay, apa ni, sampai sini sajalah kan. Yang mana tu belum lagi tekan butang bell tu, tekan lah. Subscribe pun kena subscribe lah, tekan butang bell supaya apa, nantikan video kami akan apa yang akan datang. Okay, sampai sini saja. Nantikan kami akan datang. Okay, assalamualaikum. Bye bye.